Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi lam yattakhid walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhulli wa kabirhu takbira. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'du. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun saudaraku berada. Kita melanjutkan kajian kita membahas tentang masalah iman kepada Allah. Kita mencoba berusaha untuk mengungkapkannya dalam cara yang singkat dan simple untuk mudah dipahami oleh kalangan muda, oleh juga siapapun yang ingin memahami secara mudah tentang akidah Islam sebagaimana pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kita telah membahas tentang masalah wujud Allah, kemudian sedikit bukti yang dipakai oleh para ulama akidah, ulama tauhid untuk membuktikan adanya Allah. Dan juga supaya kita yang telah beriman kepada Allah sedikit memiliki bukti secara logis untuk keluar daripada iman taklid, iman tanpa ada bukti. Tapi kita ingin kita beriman kepada Allah, iman yang memiliki alasan, alasan yang membuat kita semakin kuat kokoh beriman kepada Allah. Hari ini kita akan bahas tentang masalah wahdaniyatullah, tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala wahidun, esa, satu, ya, tunggal, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan itu mestilah esa, Tuhan itu mestilah satu, tidak mungkin Tuhan itu berbilang dalam apa saja bentuk bilangannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah yang disebut oleh para Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu sifat wahdaniyatullah. Kita di dalam akidah Islam mentauhidkan Allah adalah merupakan inti yang paling inti dalam akidah. Ya. Setelah kita percaya akan adanya Allah, mesti kita percaya akan adanya pencipta. Selanjutnya adalah pencipta itu mesti satu. Ya. Tidak mungkin ada dua lebih daripada itu. Tuhan itu tunggal. Tidak bisa diterima secara logika kalau Tuhan itu berbilang adanya. Jadi apa yang dimaksud dengan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan bagi kita seorang muslim yang percaya akan adanya Tuhan. Kita lihat Qadi Al-Baqillani meninggal tahun 403 Hijriah, ya. Beliau sebutkan dalam kitab Al-Insaf, wal iman billahi taala yatadammanu tauhid lahu subhanahu wal wasfu lahu bi sifatihi wa nafin naqais anhu addallah ala hudus min man jazat alaihi. Jadi iman billahi taala, beriman kepada Allah itu masuk di dalamnya adalah mentauhidkan Allah. Setelah percaya akan adanya Allah, kita juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menyifatinya dengan sifat-sifat yang sempurna dan menafikannya dari segala bentuk sifat yang tidak pantas, tidak layak baginya, yang kalau di situ ada sesuatu yang sifatnya menyamai sifat makhluk, kita nafikan itu semua. Wattauhid lahu huwa al-iqrar bi annahu thabitun mawjud. Adapun tauhid, mentauhidkan Allah itu adalah mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah thabitun mawjud, tetap dan ada. Ya. Kemudian wa ilahun wahid fardun ma'bud. Kemudian dialah Allah yang satu, ya, tunggal dan yang disembah. Laisa kamitslihi syai'un ala ma qarara bi ta'ala. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Dan tidak ada yang menyerupai dengan Allah sesuatu apapun sesuai dengan firman Allah, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, dalam ayat surat Ali Imran ayat 163. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selain Dia, Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Quran sangat jelas sekali bicara tentang masalah tauhid Allah.
bahwa Tuhan itu satu, tidak berbilang, dan Dialah Maha Pengasih, Dialah Maha Penyayang. Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir, tidak ada yang menyerupai dengannya sesuatu apapun, Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Konsisten sekali dalam Al-Qur'an disebutkan seperti itu. Nah, mentauhidkan Allah, ya, maknanya dalam hal ini juga sebagaimana disebutkan oleh para ulama tauhid, bahwa mentauhidkan Allah adalah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar, wa amma ahlus sunnah fa fassaru tauhid binafi tashbih wa ta'til. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari beliau sebutkan bahwa sesungguhnya mentauhidkan Allah itu bermakna juga adalah menafikan penyerupaan Allah dengan makhluknya pada sifatnya. Begitu juga makna mentauhidkan Allah adalah mengakui akan sifat-sifat Allah tanpa menafikan sifat-sifatnya. Itu mentauhidkan Allah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begitu juga, ya, kita dapatkan Qadhi Iyad, beliau juga menyebutkan at-tauhid itsbatu dzat ghairu musyabbihatin lidzawat wala mu'attilatin anis sifat. Tauhid bermakna juga adalah kita menyatakan bahwa ada zat Allah. Allah itu ada dengan zatnya yang tidak menyerupai dengan sesuatu zat apapun. Zat makhluk tidak ada penyerupaan dengan zat makhluk. Lalu kemudian kita meyakini bahwa di sana ada sifat-sifat Allah yang sifat-sifat Allah ini juga adalah tidak menyerupai dengan sifat-sifat makhluknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Lalu para ulama menyebutkan juga bermakna tauhid adalah mengesahkan Allah pada zatnya, mengesahkan Allah pada sifatnya, dan kemudian mengesahkan Allah pada fi'ilnya atau pada tindakannya. Itu makna mentauhidkan Allah. Apa makna mentauhidkan Allah pada zatnya? Kita meyakini bahwa zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbilang, tidak ada dua, tidak ada tiga. Zat Allah adalah tunggal satu. Kemudian kita mengakui bahwa zat Allah itu tidak tersusun daripada berbagai macam elemen. Tidak tersusun daripada anggota-anggota. Kita mentauhidkan Allah pada zatnya. Kemudian kita meyakini juga tauhid Allah pada sifatnya. Kita meyakini bahwa sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak menyerupai dengan sifat makhluk apapun. Tidak ada penyerupaan sama sekali. Lalu kemudian kita tauhidkan Allah pada tindakannya. Apa itu? Bahwa semua tindakan perbuatan Allah itu adalah mutlak. Tidak ada yang mampu untuk melakukan segala bentuk daripada tindakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah yang memberikan rezeki, itu semua adalah tindakan Allah. Tidak ada di sana tindakan makhluk yang menyamai dengan tindakan Allah. Tauhid ini disimpulkan oleh para ulama, kemudian tauhid itu mesti di dalamnya terkandung adalah mentauhidkan pada zat Allah, mentauhidkan Allah pada sifatnya, mentauhidkan Allah pada tindakannya. Itu secara ringkasnya. Lalu kemudian makna mentauhidkan Allah juga adalah kita meyakini bahwa tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin telah ada bukti bahwa hanya Allah sebagai pencipta langit dan bumi dan semua makhluk, dan Allah itu mesti ada, tunggal sifatnya, satu sifatnya. Lalu kemudian kita meyakini bahwa yang berhak untuk disembah mestilah yang menciptakan alam ini, yang menjadikan segala sesuatu itu ada. Inilah adalah tauhid penyembahan, bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid uluhiyah dan rububiyah itu menyatu. Kalau seandainya kita akui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Dialah yang menciptakan, tidak ada yang sama dengannya pada sifatnya, pada tindakannya, pada zatnya, maka mestilah selanjutnya tauhid dalam menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang telah meyakini Allah maha sempurna, yang meyakini tidak ada Tuhan selainnya, mestilah dia menyembah juga Tuhan yang itu. Tidak bisa dia mengakui kesempurnaan Tuhan sedangkan disembah selain daripada Tuhan itu. Tidak mungkin dia menyatakan bahwa Allah maha segala-galanya, sempurna segala-galanya, penyembahannya justru bukan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid yang selanjutnya adalah bermakna bahwa
kita mentauhidkan Allah dengan betul-betul menyembah hanya pada Allah Subhanahu wa taala, kepadanyalah kita beribadah, kepadanyalah kita meminta, kepadanyalah kita memohon pertolongan. Tidak ada yang mampu untuk membantu, menolong dan berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kita mentauhidkan Allah wahdaniyatullah. Selanjutnya kita akan bicara tentang apa bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, satu adanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.